Halo, salam pengangguran, salam Bogor Anggur. Kali ini saya sedang berkunjung ke rumah kakak saya yang ada di Kelurahan Karetengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah, kakak saya juga menyukai nih dengan tanaman-tanaman hias maupun tanaman bunga. Tanpa terkecuali tanaman anggur juga. Makanya 8 bulan yang lalu kakak saya titipkan tanaman anggur jenisnya Black Panther. Sekarang penampakannya sudah besar dan sudah dilakukan pembuahan yang kedua. Pada pembuahan yang pertama, sayang sekali bunganya itu rontok dan ada yang gosong. Penyebabnya tidak diketahui karena saya juga pada saat itu belum bisa berkunjung ya. Nah, sekarang pembuahan yang kedua ternyata mengeluarkan bunga yang sangat indah nih. Klasternya sangat menarik. Jika bunga ini berhasil menjadi buah anggur yang akan matang, tentunya ini sangat menarik perhatian untuk dicicipi. Begitu teman-teman. Ada sekitar 8 dompol bunga anggur yang kemungkinan ini akan berhasil menjadi buah anggur nih. Karena sekarang sudah dipasangkan plastik UV ya atapnya. Pada saat itu pembuahan pertama memang tidak ada atapnya ya. Atapnya itu langsung ke langit, tidak ditutupi dengan plastik UV. Nah, sekarang saya sarankan pada saat itu bahwa harus ditutup itu atapnya biar tidak terkena air hujan langsung ketika hujan turun. Akhirnya dipasang dan sekarang proses pembuahan yang kedua dan inilah bunganya. Bunganya sangat menarik, sangat bagus. Untuk klasternya sangat full ya. Lihatlah, ini belum diberikan GA3 ya atau tambahan hormon giberlin, tapi sudah bagus sekali bunganya. Demikianlah teman-teman, jangan lupa ya di subscribe, di like, di komen, and di share ya channel Bogor Anggur untuk kebaikan kita semua. Salam pengangguran, salam Bogor Anggur dari Tanah Abang, Jakarta Pusat.